Halo Tribun, selamat siang. Sedang Review wartawan Tribun Jabar tadi melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat pada hari ini Kamis 18 Mei 2023. Saya mendatangi lokasi yang dimana warganya itu keracunan massal setelah makan sisa hajatan yang diolah kembali. Dan seperti inilah kondisi Kampung Cisarai, Desa Sukajadi, Kecamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta. Terlihat sunyi karena sejumlah warga masih mengalami gejala-gejala keracunan seperti lemas, pening, dan mual-mual ya. Tribunas tak banyak aktivitas pada siang hari ini. Dan sebagian warga pun juga masih dirawat di RSUD Bayu Asih ya, Tribunas. Bisa saya kabarkan kembali bahwa pada hari Selasa kemarin ratusan warga Kampung Cisarai ini mengalami keracunan usai menyantap olahan makanan. Dan mereka mengalami gejala seperti diare akut, pusing hingga lemas. Mereka pun akhirnya dibawa ke RSUD Bayu Asih untuk mendapatkan tenaga medis. Namun sebagian juga ada yang mendapatkan penanganan dari bidan desa ya, Tribunas. Dan kini kondisi untuk warga yang mengalami keracunan, sebagian masih ada yang merasakan gejala-gejalanya hingga terbalik lemas ya, Tribunas tadi. Dan sebagian juga masih di RSUD Bayu Asih. Seperti itu ya, Tribunas. Seperti ini untuk ke kondisi Kampung Cisarai, Kabupaten Purwakarta. Mungkin sekian bisa laporkan. Saya Denzel Favi, wartawan Tribun Jabar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.